Boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini gue masih di Samarinda, dan yang paling menarik adalah ini dia. Mobil yang menurut gue harusnya nggak ada di Samarinda. Ya, langsung aja kita bahas. Kebetulan ini ownernya lagi nggak bisa ikut datang. Jadi gue mengucapin dulu makasih banyak buat Om Kukuh dari Alif Jaya Transport. Nih ada Instagramnya nih, Alif Jaya Transport. Makasih banyak udah mempercayakan mobilnya yang ganteng ini pakai velg HSR dan ban Acelera, mantep banget. Yuk kita langsung review aja, langsung kita lihat mobil ini tuh kira-kira apa saja sih yang sudah dirubah. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Samarinda. Namanya King Autosport. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Samarinda, kalian langsung datang aja untuk ganti ban, ganti velg, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, langsung aja kepoin dan follow akun Instagramnya. Oke, mungkin kita akan coba bahas dari bagian luarnya dulu. Basicnya ini adalah Honda Accord tahun 2010. Dengan transmisinya tuh matic, warnanya sebenarnya bukan putih. Jadi gue udah ngobrol sama ownernya, ini udah repaint ya. Jadi warnanya aslinya bukan putih, udah di repaint. Lalu yang kedua, dia sudah pakai white body. Bisa teman-teman lihat nih white bodynya tuh. White bodynya itu tadi gue tanya itu kanan kiri 5 dan 5, jadi totalnya 10 cm. Itu depan belakang kiri kanan. Wah, jadi keren banget sih. Terus selanjutnya ini bumper depannya nih. Bumper depannya juga dia bukan pakai yang orinya lagi. Ini dari apa ini namanya? Rum namanya. Ilham sok tahu. Ini bukan rum namanya. Ini itu dia namanya. Lupa gua tiba-tiba. Ya udah pokoknya grill. Nah, grillnya udah diganti, dia pakai Mugen. Warnanya krum. Berantem yuk. Terus yang kedua, dia bumper depannya udah dirubah. Terus dia tambahin edge-on ya. Ini edge-on nih kalau gue lihat ya, karena ada sealer-sealernya, dia edge-on. Lalu dari lampunya sendiri, headlamp-nya udah dirubah. Ini pakai halogen, Pro-G. Yang ininya masih halogen biasa dari segi lampu. Terus kalau dari, kita lihat dari samping, sini boy. Samping boy. Dia Accord memang udah tetap pakai setir yang udah retract dan ada lampu sennya di mobilnya. Terus yang gue paling suka itu adalah di sini dia dibikin fitmentnya tuh pas banget, agak masuk ke dalam ya. Yang gue ngeri itu sebenarnya kalau misalnya dia harus gesrot, tapi tadi gue udah coba pakai satu hari pakai mobil ini nggak gesrot, cuman gue takut makanya jadi harus pelan-pelan banget. Oke, selanjutnya itu udah ada side skirtnya juga edge on. Lalu belakangnya dia juga sudah di white body 5 cm. Bumper belakangnya ini dia standar. Standar sih, kayak menurut gue sih standar ya. Tapi nanti mungkin kalau ownernya nonton boleh tolong boleh di apa namanya dikoreksi ya kalau gue salah di kolom komentar. Tapi ditambahin edge on sama dia. Oke, terus untuk knalpotnya juga kayaknya sudah di custom karena seingat gue Accord itu knalpotnya cuma satu, tapi ternyata sekarang ada dua. Lalu kita lihat masuk ke bagian kaki-kaki ya. Untuk kaki-kaki sendiri dia pakai velg HSR. Ini tuh kalau HSR ya ringnya 20. Ban ini pakai ring 20 dengan ukuran 245/40. Nah, untuk belakangnya memang udah cakram, tapi di sini nih. Teman-teman bisa lihat dia pakai adaptor. Adaptornya itu kurang lebih itu 4 cm. Jadi memang supaya disesuaikan dengan konsep body kitnya, white bodinya. Tapi ini kayaknya bumper belakangnya juga dirubah ya, kayaknya ya. Nah, terus untuk pernya. Oh iya tuh. Pernya dia menggunakan Tain. Mungkin depan lebih kelihatan ya. Tadi belakang nggak begitu kelihatan. Untuk pernya, nah, pernya dia pakai Tain. Velg nggak pakai HSR. Terus apa lagi ya? Udah sih kalau menurut gua. Untuk bagian body luarnya udah oke. Okay. Terus bagian dalam. Kalau untuk bagian dalam nih, interiornya. Dikunci. Tenang. Dengan kekuatan tenaga dalam dan pikiran. Buka. Nah, untuk dalamnya sendiri sih gue jujur ya agak-agak nggak paham juga nih. Tapi yang pasti yang gue lihat audio udah ditambah,
Ini dia udah pakai three way. Joknya kayak masih standar kayaknya ya. Tapi untuk standarnya Accord itu dia udah elektrik. Jadi enak dipakai. Steernya juga udah full option. Terus head unitnya dia pakai Pioneer. Kayaknya sih bawaan ya kayaknya. Balik lagi kayaknya. Cuman yang gue suka dalam Accord ini antara dua hal sih, antara suka dan menurut gue mungkin perlu diimprove lagi. Jadi di bagian dalamnya ini dia udah panel wood, udah kayu, tapi sayangnya di apa namanya nih, door trimnya itu dia hanya hitam polos gitu. Alangkah bagusnya kalau mungkin ya, kalau misalnya tengahnya udah panel wood, terus panel wood itu dimasukin ke sektor-sektor yang lainnya. Balik lagi ya, ini kalau menurut gue pribadi. Kalau misalnya menurut kalian lain ya silakan komentar di bawah, gak apa-apa. Kita sharing-sharing, namanya juga modifikasi. Terus untuk mesinnya masih standar ya. Ini ada beberapa hal yang gue catat, mesinnya masih standar. Terus apa ya, oh kita harus lihat bagian belakangnya. Kita harus lihat, hah? Oh bukannya dari depan ya? Oke. Oke, sekarang kita lihat belakangnya. Ini yang menurut ownernya gokil. Oh ini nih, ducktail. Nih kebetulan gerimis-gerimis di sini. Ducktailnya juga dibikin custom sama ini nih. Spoiler sama ducktailnya dibikin custom. Nah, ini dia. Ini teman-teman bisa lihat Alif Jaya Transport tuh. Audionya gue udah nggak ngerti nih. Itu kayak ada power. Terus di sini ada akrilik-akriliknya. Keren cuy. Nah, yang paling lucu lagi dia tetap bawa si ban serep nih dalam sini. Ini sih menurut gue sektor yang paling wow gitu. Enggak sih, body kita juga wow juga sih. Dia udah pakai white body yang sampai 5 cm, hampir 10 cm. Lumayan banyak, boy. Oke. Okay. Gua tutup lagi. Nah, itu dia tadi sekali lagi gua ucapin makasih banyak buat Om Kuku yang udah percayain velgnya pakai HSR dan udah minjemin unitnya nih ke kita nih. Padahal Om Kukunya lagi keluar kota. Sukses terus ya buat Om Kuku dan Alif Jaya Transport. Deh, itu aja nih. Ini menurut gua mobil yang seharusnya enggak ada di Samarinda. Karena dia bagus. Dan Samarinda tuh satu hari gue coba jalan muter-muter, itu jalannya tuh kayak banyak berlobang, apa namanya, gundukan-gundukan kayak gitu. Terus jalannya yang polisi udah tuh agak-agak tinggi, agak-agak riskan sih. Tapi ternyata dia berani bawa ini di Samarinda. Gue salut banget sama lu. Oke, itu dia dari gue. Gue Aldi Rais undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat. Agus R524.